sekarang saya lagi di kebun, sedang melakukan pengukuran untuk nanam sawit. Iya. Grimis. Ini kan grimis toh. Kita gawe persegi panjang, Bos. Persegi panjang. Jadi kesananya 12. Ini saya bikin 9 karena kita lihat situasi dari sini kita 5 meter. Dari sana 5 meter. Dari sana 6. 6 karena lapangan voli. Ngene wae ya. Ya, iki kita ge songo iki. Berarti jane karo kene ngene ya. Lubang ya. Heeh. Iki lubang ya lubang. Dadi songor kesananya ke. Ini yang saya. Udah ya. Gini aja ya. Iya. Aku seneng yo oke, taman yo ku keras banget. Lah iya, tapi sipit tapi apa. Yang penting ya kan golek buah, orang golek uwit. Mau. Sumpah mah saya bikin ini tadi. 9 kali 18. 18 sedangkan luas tanah ini tadi 23. Jagur. 23 berarti dari sana 3 meter, dari sini 2 meter. Saya bikin 9 sama. Jadi apa pula? Enggak ada ganggu karena dari sana udah jauh, Bos. Dari depan saya ngambil 4 meter jalan. Udah ya, kalau udah saya lanjut. Iya. Lanjutnya ini balik. Iya, bisa. Hah? Bisa. Ayo luas semua. Udah grimis ini loh. Udah apa kayak tadi grimis ke mana? Gue suruh orang. Besurung, ini. Nah, teman-teman, ini lagi proses pemancangan untuk tanaman sawit ya. Ini dilakukan oleh Bapak Tri Mulyadi selaku apa namanya? Paguyuban Pegaleren katanya. Kemudian yang menggunakan apa? Menyediakan jasa dalam perawatan kebun sawit, penanaman kebun sawit maupun pemanenan dan sebagainya, teman-teman. Jadi ini sekarang lagi proses pemancangan di kebun saya ya, untuk menanam tanaman kelapa sawit. Ini luasnya cuma sedikit, jadi daripada nganggur nggak ada ditanam apa-apa, jadi kita tanamin sawit ya, walaupun nanti cuma berapa batang ya, teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kosong. Masih terlihat teman-teman ya, di belakang saya banyak kayu-kayu yang belum dibersihkan karena masih belum kering ya. Nanti kalau udah kering baru dibakar teman-teman, karena ini juga kemarin bekas kebun karet ya, jadi ditebangi mau diganti tanaman sawit teman-teman ya. Oke, walaupun lahannya cuma sedikit daripada nganggur ya, berarti. Jadi di sini pemanfaatan lahan teman-teman ya, daripada kosong mau ditanamin apa, bisa ditanamin, dimanfaatkan yang bisa menghasilkan ya, walaupun mungkin sedikit ataupun kecilan, tetapi ya namanya kita manusia yang mempunyai kebutuhan ya, kita manfaatkan supaya bisa mendapatkan pemasukan, tetambahan pemasukan teman-teman ya, bisa buat nanam sayur,
sini selagi menunggu tanaman sawitnya nanti besar, kan kita bisa tanam itu tanaman sayur ya, kita menanam tanaman ubi juga teman-teman, ada ubi kayu dan nanam terong tapi belum tumbuh teman-teman. Sekarang si turut nah. Jadi turut ya. Iya ini dibakari rong garing. Apa ki rong umpan? Iya kita ngangkat ya. Allah. Sana ikut mbah sana lo. Tandur sawit juga. Wis. Ning pleh ndi lho? Seberang kali. Oh, kono kae. Hah? Iya, masih saudaranya. Gendang. Hah? Gendang jos. Bukan gendang jos. Biasanya karo pada siman kae. Siman gareng. Nah, iya. Banyak nyamuk loh kok. Ambil karuku ya. Nah ya. Tadi aku nggak digigit ya. Nanya kok digigit itu? Aku nggak ada. Masih di situ nggak ada.